namanya makanan. Di sini terlihat Argo yang mempersiapkan menu makanan di restonya dan tentu saja William gak suka banget ya karena Salma dan juga Argo terlihat akrab. Yang sederhana itu makan Dan kalian bisa lihat ya bagaimana wajah William ketika memandang ke arah Argo yang selalu saja tersenyum ke arah Salma. Tentu saja hal itu membuat William pun jadi cemburu. Ini waktu itu kita masak-masak. Apalagi ketika Argo mengingatkan akan nostalgia di masa lalu ketika mereka masih bersama. Dan ketika mereka lagi masak bersama. Sisa nasi di rice cooker itu habis. Dan di sini benar-benar ya, nampaknya Salma dan juga Argo terbawa kepada kenangan masa lalu sampai-sampai Salma lupa kalau di sebelahnya itu ada William. Kita berdua, <laughs> Bahkan di sini mereka itu tertawa-tawa seperti ini ketika mengingat masa lalu. Tentu saja itu membuat hati William pun semakin memanas. <tuh> Salma pun tersadar ketika dia menatap ke arah William dan pandangan mata William itu udah begitu sangat sangar. Sal. Salma. bisa merasakan kalau William gak suka melihat kedekatan mereka berdua dan terlihat William begitu marah. William pun langsung berdiri dan mengeluarkan uang untuk membayar semua tagihan makanannya dan ngajak Salma pulang. Kita pulang Salma di sini Salma baru menyadari kalau William itu cemburu berat ketika melihat dirinya tadi ngobrol dan tertawa-tawa dengan Argo. Kalian bisa lihat ya wajah William yang begitu sangat ngeri. Ini <tik> tentu saja situasi ini sangat tidak mengenakkan. Di sini terlihat Salma yang kebingungan dan sepertinya di sini Argo tuh paham banget kalau William cemburu dan juga marah. <tik> makanannya tuh masih banyak ya yang dimakan itu baru sedikit tetapi akhirnya mereka pulang begitu saja sementara Argo hanya bisa terdiam melihat itu Kalo bikin kamu kalo... Suasana di dalam mobil terlihat begitu horor Di sini William itu masih aja Mecucu ngambek Pokoknya serem banget ya Kalau lagi marah seperti ini Salah paham salah aku Dan Kemudian Salma pun meminta maaf kepada William Dan Salma sangat mengharapkan Kalau William jangan salah paham Terhadap dirinya dan juga Argo Bisa sedekat itu sama laki-laki lain Tapi kalian bisa lihat ya William ini benar-benar sangat cemburu Karena Salma terlalu dekat dengan laki-laki lain Yakni Argo Ya walaupun itu adalah sahabat tetapi sekarang ini Salma sudah menikah. punya sahabat laki-laki selain suaminya sendiri. Dan suasana begitu sangat nggak nyaman ya di sini William itu uring-uringan terus marah-marah terus pada Salma. Sementara Salma coba menjelaskan tetapi William tetap ngotot dan nggak mau tahu. Mungkin aku. Dan kalian bisa lihat ya Salma yang berusaha meyakinkan kalau William itu hanya salah paham. Tapi William itu malah langsung marah. William langsung membentak Salma. Tentu saja Salma itu jadi semakin takut bahkan ketika di rumah di sini William itu malah justru semakin menjadi jadi bahkan kata-katanya itu semakin panas ke Salma ya tentu saja Salma tuh semakin ketakutan Salma tuh takut banget ya apalagi William kasar banget ngomongnya pada Salma Salma benar-benar nggak -benar menyangka kalau ternyata William punya temperamen yang sangat mengerikan seperti ini. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta? Pada hari ini hari Selasa tanggal 10 September 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.